Jelang bertandang ke markas Bahrain, Timnas Indonesia mendapat dukungan sekitar 1.400 supporter yang hadir ke Stadion Nasional Bahrain. Supporter yang hadir tidak hanya berasal dari Bahrain, tetapi juga hadir dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Timnas Indonesia yang berjuang menghadapi Timnas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain Kamis malam akan mendapat dukungan sekitar 1.500 supporter yang hadir langsung mendukung aksi Jay Idzes dan kolega. Kehadiran supporter Timnas Garuda menambah kepercayaan diri para pemain Timnas Merah Putih. Pasalnya, tuan rumah Bahrain akan mengerahkan supporter mereka secara maksimal memenuhi stadion berkapasitas 24.000 penonton tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan, supporter Timnas Garuda berasal dari Qatar, Arab Saudi, Kuwait, serta Oman berjumlah tidak kurang dari 400 supporter di tiap negara tersebut. Hampir 1.500-an gitu ya. Ada dari mana? Dari Qatar, dari Arab Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri itu hampir 400-an orang tuh per negara ini. Ada Oman juga, ada Kuwait juga. Jadi sekitar hampir 1.500 supporter kita di sana. Jadi kami sangat terima kasih gitu ya, dengan kawan-kawan sana, dan mereka udah membentuk sendiri ininya, supporternya. Jadi organisasi supporter udah ada, mereka rapi, mereka sewa bus, ada sewa hotel, apa semua udah rapi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.